Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sama saya Diki di Max Karate Station. Kali ini saya akan mereview produk Mufon yang terbaru, yaitu Power Revo 2.0. Seperti apa? Pasti teman-teman penasaran. Kalau teman-teman pernah melihat video review saya yang kemarin, Power Revo 1.0, sekarang menurut informasi daripada Mufon, itu produknya sudah tidak dikeluarkan lagi dan sekarang berganti menjadi 2.0 atau generasi keduanya dari Power Revo. Seperti apa? Tidak usah berlama-lama, ayo kita review baju karate Power Revo 2.0 tersebut. Teman-teman, bisa teman-teman lihat di depan saya, ini kemasan dari Power Revo 2.0 tanpa belakangnya. Kita akan buka ya. Oke, dilapisin plastik bagian dalamnya. Bagian dalam sudah menggunakan jari-jari. Oke, baik teman-teman. Setelah kita buka, saya akan memberikan penjelasan satu demi satu apa yang berbeda antara Power Revo's generasi pertama dengan yang kedua. Ya, kalau generasi pertama silakan teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, untuk generasi kedua ini banyak sekali perbedaannya. Dan menurut saya ini worth it sekali untuk dimiliki sama teman-teman, khususnya teman-teman yang pemain kata ya. Apa saja? Pertama, kalau teman-teman lihat di sini, di bahu sebelah kiri font warna silver ya. Kemudian di lehernya dia ada jaring sebagai sirkulasi udara sehingga tidak terlalu gerah. Dan bagian dalam ada jaring juga, bisa di zoom lagi deketin. Dan jaring ini berbeda dengan jaring-jaring yang lain ya, karena saya lihat bahannya lebih tebal, bahan jaringnya juga lebih tebal. Ya, secara kalau pemain kata kan lebih banyak menggunakan power, kecepatan power, jadi dia harus didukung juga dengan kualitas karate gi yang terbaik. Nah, untuk bagian dalamnya label Mufon 100% katun, under lisensi from Mufon Indonesia. Ada hologram juga ya. Kalau penasaran silahkan cek langsung di www.mufonsport.com. Untuk talinya, talinya sekarang sudah menggunakan label Mufon khusus sehingga tidak bisa ditiru. Ada dua tali seperti biasa, sisi dalam sama sisi luar. Nah, yang tidak kalah lagi, Mufon itu selalu menampilkan keorisinilannya, yaitu menggunakan label Mufon di sebelah dada sebelah kanan.
Ya, di dada sebelah kanan itu terlihat bordiran Nippon warna merah. Ini merupakan ciri khas daripada karategi yang Nippon keluarkan. Dan ini menjadi standar ya. Dan itu sebelah luar, sebelah kiri Nippon, dari kanan Nippon. Teman-teman bisa lihat bahannya 100% katun, sangat nyaman. Ya, saya remas. Belakang masih ada sama anginnya. Lubang anginnya dibuat double supaya jangan sampai mudah rusak. Oke. Bagian lengannya biasa standar. Cukup untuk baju, kemudian kita balik lagi. Selanjutnya saya akan review untuk celananya. Teman-teman yang sudah memiliki Ufon generasi, maaf, Power Revo generasi pertama, itu berbeda sekali dengan generasi kedua pada bagian celananya. Ya. Coba teman-teman lihat bagian belakang celana, ikat pinggangnya lah, gitu ya, talinya. Dia lebih lebar bagian belakang. Tapi semakin ke depan ya teman-teman, saya balik lagi. Semakin ke depan dia semakin mengecil. Nah. Jadi jangan khawatir pada saat mengikatnya tetap kecil ya. Tidak sulit untuk mengikatnya. Dan untuk bagian pinggang ukurannya lebih besar. Ukuran bagian bawah, bagian ikat pinggangnya sudah disiapin. Jadi ini bisa dilipat ketika nanti dicek. Tidak mengganggu pergerakan teman-teman, khususnya atlet daripada kata. Dan sangat nyaman. Kalau menurut saya ini sangat nyaman. Generasi kedua wajib kalian miliki. Jadi pemain kata. Dan yang lebih spesialnya di sisi kantong sebelah kanan celananya ada logo Nippon, dan sebelah kiri Nippon dan Nike. Ya. Bagian dalam untuk menghindari gesekan pinggang akibat pergerakan dari karateka, jadi dia menambah bahan jaring supaya tidak sakit ya di bagian pinggangnya. Ini bagian Nippon biasa yang original atau yang asli, dia memiliki stiker hologram. Oke. Nippon. Yang ya. Untuk bagian kakinya sama standar, tidak ada perubahan. Justru disinilah keaslian daripada karate ya, apalagi kata, sehingga kelihatan sekali oh karateka ini ada unsur tradisional modern dari baju ini. Maksud saya ada tradisionalnya, ada modernnya, ada. Dan menurut saya ini harus dimiliki sama teman-teman kata di seluruh Indonesia. Brand Nippon salah satu brand Indonesia yang menyediakan tarigi kata dan pemikir, wajib teman-teman miliki. Baik, demikian review dari saya. Apabila teman-teman ingin memesan, silakan di 0812-1600. Terima kasih. Sampai ketemu di review-review on karateki. Terima kasih. Assalamualaikum.